Rizky Billar dan Lesti Kejora siap mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama. Jika tidak ada halangan, pernikahan Rizky Billar dan Lesti rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Juli 2021. Para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora pun sudah tak sabar lagi untuk melihat sejoli ini bersanding di atas pelaminan. Rangkaian acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora pun sempat mengalami cobaan. Hal itu dikarenakan kebijakan PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Akibatnya, prosesi pengajian, acara adat, serta lepas bujang Rizky Billar dan Lesti Kejora pun ditunda. Meski begitu, penggemar mereka yang berjuluk dengan nama Leslar Lovers berharap agar akad nikah sang aktor dan Lesti bisa berjalan sesuai rencana. Kendati beberapa rangkaian pernikahannya menemui hambatan, Rizky Billar rupanya sudah mempunyai pikiran jauh ke depan untuk urusan rumah tangga. Lelaki kelahiran Medan itu membeberkan bahwa dia dan Lesti Kejora sudah membuat perjanjian yang digunakan setelah menikah. Awalnya, Rizky Billar mengaku bahwa saat ini dia sudah sangat siap untuk meminang sang biduan. "Gue udah siap," kata Rizky Billar. "Gue udah ada komitmen dengan Dede," imbuhnya lagi. Komitmen tersebut adalah Rizky Billar meminta agar Lesti Kejora membiarkan dirinya untuk punya waktu bermain dengan teman-temannya. Rizky Billar juga berjanji dia tidak akan lupa waktu ketika menghabiskan waktu dengan teman-temannya. "Kalau tetap dikasih waktu, mainlah sama teman, walaupun jangan lupa waktu," pungkas Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya.